Oh ya, ada kabar ini. Nanti setelah cek sound saya, mungkin tanggalnya tak tentukan, nanti tak kasih kabar teman-teman. Ya, yang hadir pertama 100 orang pertama dapat gratis kaos dari saya. Saya pakai Midas 303. Midas. Itunya. Terus untuk lain-lainnya saya pakai. Jangan lupa subscribe YouTube Sandi Channel. Comment dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sandi, tentunya di Sandi Channel. Di kesempatan kali ini saya dengan teman-teman Sandi Channel akan menggerebek markasnya Aura Musik, Lur. Nah, ini sudah sampai di tempatnya. Gila, kampas, Cak. Ini sudah merekam. Diam, Cak. Ini oh, sudah iya, merekam. Oke, itu Lur. Kita langsung menuju ke markas ya. Ini dia bosnya, Lur. Bosnya masih ngomong ini, Bos. Ini markasnya Aura Musik. Ini ada middle-middlenya ini, Lur. Middle ada lunya ini, poknya ini. Middle juga nih, Bos. Ini middle juga, Mas ya. Ini oh ini yang ini lunya ini, Mas. Ini ada lunya. Di dalam ada subnya. Monggo masuk. Ini box vintage-nya ada 8 yang sini, Lur. Single ini. Di sana juga box vintage single ada 8. Yang di tengah ini box CLA ada 8 double tapi, Lur. Box-nya double. Mantap abis. Ini speakernya 18, Bos. 18 Lur. Pakai speaker apa, Bos? Satria. Satria, Bos. Satria. Satria, Lur. Speakernya, Lur. Habis ini kita coba langsung ke bosnya Aura ini, Lur. Ngobrol-ngobrol sambil ngopi-ngopi iki, Lur. Monggo, Mas Arul. Monggo, Asrul. Monggo. Lanjut, Lur. Dulur-dulur, teman-teman, dimanapun subscriber berada. Nah, ini bosnya, Rek. Di ngopi-ngopi, Rek. Sambil ngopi-ngopi, tanya-tanya sama bosnya. Aduh. Bos, iki mau nanya iki, Bos. Oke, siap. Rencana kedepannya Aura Musik ini gimana, Bos? Ada planning apa, upgrade box atau apa ini, Bos? Kebetulan sekarang ini lagi garap box baru. Garap box baru, Bos, ya? Yang CLA. CLA. Ya, nambah berapa ya? Nambah 12. 12. 12 box, Bos, ya? Jadi total semua 24. 24 box CLA. Vintage-nya 18. Terus planarnya 16. Planar 16. Ya. Untuk apa low middle atau itu mau nambah lagi atau gimana, Bos? Ya secara otomatis nambah. Nambah lagi, ya, Bos, ya. Otomatis nambah semua. Kalau untuk power? Powernya saya pakai power biasa aja, VA. Biasa, VA. VA dual audio, ya, yang 10.000, 12.000, terus 9.000. 9.000, Bos, ya. Ini nanti ada acara cekson atau gimana, Bos? Insya Allah ada dalam waktu dekat ini. Dalam waktu dekat, nah, Bos, jadi ya. Kita pakai semua itu. Vintage-nya 16, terus CLA-nya 24, terus apa namanya? Planarnya 16. Planar 16. Nah. Itu perkiraan kapan, Bos? Masih planning atau rahasia pabrik? Rahasia pabrik. Masih rahasia, Bos, ya. Rahasia pabrik. Ya, alhamdulillah lah atas dukungan teman-teman ini. Nah, betul. Bisa berjalan lancar.
lancar. Katanya operator saya golek dulur. Juga banyak belajar dari teman-teman sound system yang besar ini sudah. Ya. Oh ya, aksesorisnya, Bos. Saya pakai Midas 303. Midas. Itunya. Terus untuk lain-lainnya saya pakai Suncrab semua. Suncrab semua, Bos ya. Jadi Midas yang saya pakai 303. Iya. Bentuk ini bagaimana? Awal mulanya, Bos. Ini ya. Ini ownernya Aura Musik ini, Lur. Ini ownernya. Ownernya. Mas Bre. Mas Bre KW2. Monggo, Bos. Gimana, Bos? Awal mulanya, Bos. Langsung ke anu aja. Awal mulanya gini, Bos. Dirama, Bos. Pas malam Jumat manis. Ya, Jumat manis ya? Iya. Rencananya mau bikin sound untuk musola. Musola, mari direhab sama bosnya. Rencananya mau bikin sound musola ya, tarikan bisa ya wis. Sekian ini cuma habisnya, geng. Tapi berapa, geng? 12 juta. Enggak, pertama aku sih double in wah, rencana pakai speaker apa? Ya lah lebih coba AC Air Black di. Perkiraan gue balik mungkin 10 juta raya bi, makan. Kulak-kulak ini phone saya. Oleh Mama Mulus yang belum belasan. Mama Mulus, geng. Dan selalu ngelari jawabannya. Bekena aja lah. Ngelak dengan jikapi. Ada beli salat ke. Berarti kan rezeki. Iya. Ya, rezeki Jumat manis. Ya. Jumat manis, yuk. Semuanya itu kan ada pada niat. Dan saya beli papannya itu, beli tripleknya itu jam 11 malam. Nah, sekarang kemarin lah, rempuk ke itu, Pak. Langsung, iya, saya langsung gedor pintunya tokonya jam 11 malam. Nah, terus terbentuknya nama itu inspirasi dari mana kah? Nama Aura Musik itu. Satu tim muncul. Satu tim, iya, kumpul saya dan teman-teman. Apa ya? Ini Honda is Aura aja, Aura Musik. Ya udah, karena Aura Musik Banyuwangi sudah enggak ada katanya. Ya udah, oke, okay, Aura Musik. Awalnya kan AGS Production, AGS-nya, oke lah Aura Musik, AGS Production tetap kita munculkan, ya itu sudah kabarnya. Bukan sebuah dengan ngopi bareng. Terus jadi AGS Aura Musik dia. Dan terus saya bikin CLA itu rembukan juga termasuk Ahmad Bob ini. Apa, bikin ini ya sudah. Dan itu pun ukurannya saya tidak mengikuti siapa-siapa, bikin sendiri ukuran sama teman-teman. Akhirnya dapatlah ukuran. Ternyata dicoba pas karakternya sama speakernya. Ya. Monggo lanjut. Dan didukung sama istri saya. Kalau nggak didukung sama istri saya nggak bisa. Ya mungkin terbentuk seperti inilah. Nah, kompak kan ya kan. Hasilnya si kecil ini kan karena gelar. Kalau kena kok mau dijidat. Tak bisa karena gelar. Jadi terbentuknya Aura karena gelar. Karena gelar. Aura ini 1 tahun lagi. Lebih ya? Lebih kalau 1 tahun. 1 tahun sekarang. Lebihnya sedikit. Pertama buat 1 tower. Nambah sub, nambah lagi 1 tower. Ada 1 tower lebih cat. Bu. Hei. Kenapa ada anak-anak di situ, Bu? Anaknya kayak cinggulang. Jangan lupa subscribe YouTube Sandi Channel. Komen dan like. Mantap. Jempol, Pak, jempol. Ah. Gayane sih. Ki sing duwe ownernya pantel.
Ada bentar. Ano? Dan juga apa produksi apa ya? Bok. Jual ya. Bok bisa pesan, Bos? Bisa. Mau bok yang seperti apa? Monggo. Monggo langsung pesan ke ya. Bos Aura. Nanti nomornya Bos Aura ada di stiker atau enggak nanti saya taruh di deskripsi ini, Lur. Bisa langsung pesan ke Bos Aura ini nanti. Enggak cuma bok, Bos ya ini, Bos ya. Boleh mau pesan aksesoris juga boleh, aksesoris, power boleh, power, speaker juga boleh, gitu. Speaker juga boleh. Kalau punya Aura sendiri emang full pakai apa ini, Bos? Speakernya, Bos. Saya untuk subnya. Sementara ini subnya full pakai Satria. Enggak punya uang soalnya. Jadi speaker ini cuma tidak kalah kelas kan gitu. Nah, betul. Sing betul. Penting kuat, gak cepat sobek. Sing penting jeduk-jeduk, Bos ya. Satria. Ngopi santai. Sambil ngopi ae ya, lur, santai. Santai. Ini ngopi, Cak. Ya, aku yang pegang, Cak. Ngopi, lur. Nek gak sambil ngopi tegang ini, lur. Oh ya, ada kabar ini. Nanti setelah cek sound saya, mungkin tanggalnya tak tentukan, nanti tak kasih kabar teman-teman. Ya, yang hadir pertama 100 orang pertama dapat gratis kaos dari saya. Ah, itu lur, mantep lur. Ada 100 kaos gratis untuk yang hadir pertama di cek soundnya Aura Musik, lur. Wah, laporan saya ini belum aneh. Kira-kira kapan tuh, Mas? Cek soundnya itu, Mas? Saya belum bisa menentukan tanggal. Ah, tetap okay. Saya kasih tanggal nanti. Secepatnya. Okay, siap. Masih rahasia pabrik, lur. Untuk ada kaos gratis. Selain kaos mungkin ada lagi, Bos? Ya, kaos stiker kan dia. Jadi makan-makan bareng lah, ngopi-ngopi makan bareng. Mungkin ada juga bakar-bakar nih, lur. Boleh, enggak apa-apa. Bakar-bakar. Bakar apa yang boy lur? Yang penting aja sonnya dibakar. Yuk. Oke lur, mungkin cukup segitu dulu review dari markasnya Mas Aura, Aura Musik ya lur. Nih nanti mungkin nyambung ke markas yang karena Mas Aura ini Aura Musik buat markas baru di sana lur. Mungkin nanti kita langsung ke sana. Jadi yang di sini cukup sekian dulu, kita mau ngopi-ngopi dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.